Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Anastari. Kali ini saya sedang jalan-jalan sore ya teman-teman, di kawasan perumahan Hongkong teman-teman. Dan di mana kawasan tempat ini yang saya kerjakan ya teman-teman. Di kawasan perumahan ini seperti ini ya teman-teman, ini perumahan di Hong Kong yang orang elit ya teman-teman, rumah elit dan sepi ya teman-teman, karena di sore hari ini pas hari Minggu jadi sepi teman-teman. Biasanya hari biasa kalau sore rame ya teman-teman, karena banyak anak-anak itu jalan-jalan, bermain, dan ada mbak-mbak juga yang membawa anjing jalan-jalan teman-teman. Dan tepatnya seperti ini ya teman-teman, kawasan di perumahan elit. Dan ini juga ada orang tua sedang jalan teman-teman, itu entah jalan-jalan sore atau mau pergi kemana ya teman-teman. Dan tak lupa lagi, ini adalah taman kanak-kanak ya teman-teman, dimana tempat ini dibuat main anak-anak waktu anak-anak tak sekolah dan mempunyai permainan di sebelah kiri ya teman-teman. Dan setiap jalan itu pasti ada mobil ya teman-teman, mobilnya mewah-mewah ya teman-teman. Semoga aja kita juga bisa memiliki mobil ya. Omongan adalah doa ya teman-teman. Ini ya teman-teman, jalan-jalan sambil menunggu buka puasa. Ini jam 5:30 ya teman-teman. Jadi sebagian rumahnya sudah dinyalakan lampunya ya. Cuacanya juga cerah walaupun sudah sore ya teman-teman. Karena kalau di Hong Kong itu kalau udah musim panas ya teman-teman, itu jam 7 aja masih terang benerang ya teman-teman. Jalannya sangat ini ya teman-teman, saya cepat ya teman-teman. Dan itu ada anak bersepeda lagi main sepeda nyebrang, karena ada mobil ya. Tempat ini itu asri banget lah teman-teman, banyak setiap rumah itu pasti ada tanaman ya teman-teman. Dan ada juga nanti taman, itu juga ada taman ya teman-teman, tanaman warnanya hijau. Itu juga ada tanaman tinggi banget teman-teman. Ini videonya agak goncang-goncang ya teman-teman, sambil jalan sambil ngevlog, jalan santai. Seperti ini teman-teman, kawasan perumahan elit, setiap rumah mempunyai mobil teman-teman, rumahnya juga mewah-mewah ya teman-teman. Beda sama yang di apartemen gitu ya, rumahnya kecil-kecil. Nah ini ya teman-teman, ada taman dan tanaman hijau merah ya. Ini saya udah mau masuk rumah ya teman-teman, jadi saya langsung aja masuk rumah teman-teman. Dan saya akhiri ya video saya sampai di sini dulu. Terima kasih kepada teman-teman semuanya.
Sehat selalu ya teman-teman, dan saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.